ada yang baru. Apa? Aerox baru. Aerox mau ngapain nih? Mau pasang suspensi belakang. Apa tuh? Lihat barangnya. Gede banget tulisannya. Oh, Linz. Original. Nah, coba buka-buka. Ada stiker. Terus? Stikernya oli tuh, ada yang hitam, ada yang kuning juga. Ini juga ada buku panduan. UCL-nya juga ada. Di kita garansi nggak, Lis? Garansi dong. Resmi. 3 tahun. Ah, resmi siap. 3 tahun. Ada dapat tuh. Ini ada dapat baut-baut juga, bos-bosan sama ada mata obeng tuh. Tobeng. Tobeng ya? Iya. Buka. Kita buka. Beuh. Salah, Cok. Oh, salah. Salah. Nah. Buka pelan-pelan. Wah, tuh. Beuh. Kita angkat nih. Angkat, Lis. Angkat. Ohlin. Original dong. Original ini original. Ada kode-kodenya nih. Ada YA3786. Oh, original dong. Udah pastinya original, garansi yeah. 3 tahun. Resmi. Resmi. Jadi ini bisa di setting sesuai kebutuhan juga. Udah pastinya empuk. Tapi di tes priok juga. Nah, jangan dong. Jangan. Langsung pasang ya? Langsung kita pasang. Sip, pasang. Langsung. Sesuatu yang berwarna pokoknya. Apa jadi kalau nanti orang yang bawa kendaraan itu biar cerah. Woi. Gitu. Itu apa ini dipegang? Kan, ini kan gelap ya. Kita ganti pakai ya. Guys. Jadi ceria terus pokoknya. Oke? Okay? Terus ini gimana kok? Apa tuh? Looknya jadi gimana nih? Kan jadi cerah makanya kan. Yes. Secerah apa? Hatimu. Oke, jadi kita habis ganti Ohlins yang buat Aeros, tema New Aeros nih, 155. Nah, ini omnya aja baru ganti nih jadi Ohlins, dan rasanya empuk banget, terus soft, dan ini juga bisa diatur nih. Nah, bagi kalian yang berminat untuk ganti Ohlins ini, silakan di Dani Motor, linknya ada di bawah sini. Nah, sini nih. Tinggal kontak aja, ada admin, ada 1 sampai 2. Kemudian ada Kodani juga. Tinggal kontak aja. Nah, nanti ditunggu next project-nya nih untuk Yamaha Aeros New 155. Dadah.